Jadi Omicron ni dia agak mari siapa dah weh di tempat teh kita sini ni. Sebenarnya Omicron ni dia agak weh tempo di dalam negara Thai ni 2 minggu lalu. 2 minggu lalu. Yang pertamanya daripada orang Spain. Spain mari berjalan mari. Yang keduanya daripada pendakwah Kristian. Dua orang dia mari dari negara Nigeria. Dua-dua pendakwah Kristian saat ni dia agak belum dipocok vaksin. Belum masuk lagi. Tak pocok vaksin. Dah. Dia masuk negara Thai kita dari akak weh. Katanya dia orang Thai kita cuma dia pergi dakwah. Dari negara Nigeria. Yang last sekalinya dari akak katanya ada 1-2-3 orang jugaklah kena COVID Omicron dari wilayah Pattani dari akak. Jadi hak kena ni dari akak katanya dia telah buat umrah. Gi buat umrah hak kerongkan seobotor baru ni nilah. Lalu tu dari akak pihak pejabat kesihatan wilayah Pattani telah menyatakan bahawasanya COVID Omicron yang kena kepada rakyat di wilayah Pattani adik-akak lelaning ni rakyat tersebut itu telah dirawati di dalam hospital Gapoda. Itu dia klik dari negara Saudi Arabia pada tanggal 13 Tanwakum 2564 yang telah lepas baru ni. Itu dia mula-mulanya adik-akak katanya dia ni peksa sore lekat COVID saipan Omicron. Dah maka dia telah tahu kata dia ni kena COVID Omicron bila 17 Tanwakum 2564 yang telah lepas baru ni. Lepas tu dia pun telah masuk rawat buat rawatan di dalam hospital Kokpo. Dia perubat di hospital Kokpo, Rom Piaban Kokpo dia kok. Dalam kes ni dia kok. Dah dalam kes ni kata pihak kesihatan wilayah Pattani dia katanya mai terwa penkan pop titir COVID-19 sai pan Omicron di jangkat Pattani. Tidak dikira katanya dia ni jaket COVID Omicron dalam wilayah Pattani sebab dia mari dari Arab Saudi. Itu dia. Mari di luar negara. Jadi tak kira kata jaket dalam wilayah lah. Ini mudah kawal lah. Mudah kawal. Dua pak berkawal, pergi pubak dulu. Walau bagaimana pun ada kakak pihak pejabat kesihatan wilayah Pattani, dia pun minta kerjasama daripada kita ni. Jangan dia berkejut lana. Jangan dia terteranduk sangat dia kakak. Itu dia. Dia katanya agaklah kita ni jaga peringatan bersama. Terutamanya kurang jarak pakai nakak anamai. Setiap kali berjumpa dengan orang ramai supaya kita royak tu lah. Itu dia. Tapi adik akak penyakit ni Omicron ni dia keadaan dia tu tak seperti punya COVID sebelum daripada ni. Ada beza sikit lah. Biasanya COVID mari tu yang lekat cepat. Kadang-kadang yang lama. Kadang-kadang tu kuat di segi paru-paru kita. Itu ada beza lah dari penyakit ni. Ya. Maka kita nak mari tengok timeline dia. Kat timeline hak dia ni katanya dia dekat Omicron ni dari mana. Tu dia deh. Jadi supaya kita royaklah. Kata mula-mulanya ada orang 2-3 orang saat ni dia. Jadi timeline dia nya dia kat hak ni kita nak mari tengok. Dia katanya yang pertama dia pergi peksa test and go. Yang kedua nya dia kat masuk pergi peksa masuk pergi duduk di Phuket Sandbox setelah mana dia klik daripada Arab Saudi. Dia masuk pergi duduk di Phuket Sandbox ni adik akak mengikut langkah-langkah para jemaah umrah saat ini lah. Kata semua jemaah umrah kena duduk tikah laku lagu mana, kena peksa RT-PCR semua. Kalau sekiranya hasil peksa RT-PCR saat ini jadi positif. Jumpa kumis, maka mesti masuk apa nama ni? Rawat dulu. Masuk rawat teh. Kalau belum dia nak turun balik. Kalau pergi jumpa belum nak tubuh klik, adik akak katanya kena COVID Omicron ini ataupun kena COVID-19 ke, dia kena perubat di negara Arab Saudi dulu. Itu dia adik akak. Lepas tu kalau pun penlop, boleh klik mai ke negara Thai kita. Apabila klik mai ke negara Thai kita, adik akak kena masuk ke wilayah Phuket dulu. Sebab Phuket ni dia buat Phuket Sandbox. Itu dia. Dia peksak situ. Bos apa situ adik akak? Tangga yang kedua. Para jemaah ni ataupun orang masuk di wilayah Phuket dia kena masuk pergi duduk di rongrem yang daftar dengan Char Plus. Rongrem hok daftar dengan pihak kesihatan ni lah. Lebih kurang sekurang-kurangnya satu malam. Sehingga nak jumpa kumis saat ni. Sebab bawa dia klik mari sini peksak straight lagi. Kena buat RT-PCR dulu. Kena buat RT-PCR. Lepas tu pesak temu jalan temu tu masuk sistem selalu. Semalam dia tunggu hasil tu adik aku. Duduk di dalam rongrem hok dapat kerjasama ni lah. Tu dia deh. Maka adik aku jumpa dah lah. Jumpa dah. Lalaman satu orang bagi hok bagi selatan kita dan juga di Phuket tu 5 orang. Iya.